Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu perbedaan antara gain dengan volume. Ini nggak ada tulisan volumenya sebenarnya, tapi ini volume. Gain ini hampir sama dengan volume, tapi secara fungsi berbeda. Jadi kalau untuk gain ini fungsinya adalah untuk mengecilkan dan membesarkan sinyal input. Sekarang coba saya kecil. Tes satu. Dia ini hanya mengurangi sinyal input, tapi tidak sampai menghabiskan atau mematikan sinyal input tersebut. Misal kalau sinyal inputnya terlalu gede, atau sinyal inputnya dari musik gitu. Kalau dari musik, MP3 atau keyboard, ini harus dibentokkan ke kiri karena sinyalnya sudah gede. Jadi harus kita bentokkan ke kiri. Beda dengan mikrofon. Mikrofon atau gitar itu kita harus naikkan. Ini kan kecil banget nih suara saya nih pakai mikrofon. Sekarang saya gedein. Tes 1. Harus dibesarkan kayak gitu. Tapi jangan sampai dipulkan, nanti bisa pecah. Tes 1. Bisa pecah suaranya kalau terlalu gede. Nah, sekarang apa bedanya dengan volume? Kalau volume ini dia akan membesar atau mengecilkan sinyal yang diolah oleh salah satu channel, misal channel 1 nih. Yang sudah diolah ini baru volumenya yang dimainkan gitu. Mau full atau mau dimatiin. Ini mati nih, enggak ada suara sama sekali, enggak ada suara masuk sama sekali ke mixer ini. Tes 1. Tuh mati. Gak ada lagi suaranya. Sekarang full tes 1. Jadi kalau kita lihat sekilas, volume dan gain ini hampir sama, tapi perbedaannya itu kalau gain itu menurunkan sinyal yang masuk ke mixer ini tanpa menghabiskan banget sinyal tersebut, jadi sinyal tetap ada. Tapi kalau volume bisa menghabiskan seluruh sinyal yang masuk mixer ini. Oke, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.